Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Minka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Di video kali ini ada berita dari Hari Putra yang di penampilan kemarin ada yang tiba-tiba mengundurkan diri nih Besti. Waduh, kira-kira siapa yang mengundurkan diri ya Besti? Yuk, daripada penasaran, kita tonton videonya sampai selesai. Terpesona akan penampilan Hari Putra kemarin malam yang buat tak bisa lupa. Apalagi mendengar cengkok daerah Minang yang dibawakan Hari Putra di awal. Membuat siapapun yang mendengar pastinya sampai tak berkedip. Bahkan cengkok yang dinyanyikan Hari, membuat Soimah ingin belajar menyanyikannya. Tak semudah yang didengar, Hari Putra berhasil menyayangikannya dengan sangat baik. Dan lagu dangdut yang dibawakan Hari Putra kemarin ialah berjudul Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Tak hanya lagu daerah yang dibawakan dengan penuh perasaan, lagu dangdut yang dinyanyikan juga sampai ke hati semua pendengar. Hal itu membuat para penonton di studio berteriak histeris di setiap cengkok yang dilantunkan Hari. Tak hanya penonton saja yang histeris. Para komentator juga menunjukkan kesukaan mereka dengan penampilan Hari Putra yang sangat pas. Semua komentator memberikan standing ovation kepada penampilan Hari Putra yang luar biasa. Hak itu membuat Hari dan para penggemarnya senang juga bangga akan penampilan yang selalu mendapat penghargaan baik dari komentator. Para fans setia Hari Putra Hari Friend juga tak pernah absen untuk mendukung idolanya. Semua selalu memberikan support kepada Hari Putra. Namun sangat disayangkan satu peserta mengundurkan diri, yaitu Asegul dari Turki. Asegul mengundurkan diri karena ia sedang sakit, jadi dengan berat hati ia harus mengundurkan diri. Walau begitu kompetisi tetap berjalan, dan semua akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.